Halo guys, kembali lagi di channel saya di Dark Barbecue Gaming. Jadi hari ini kita ini gue lagi itu ya dekorat kapal ini. Soalnya kalau ini pakai cheat guys, sebenarnya ini download pakai cheat. Tapi ya kalian lihat aja ini bagus apa enggak. Kalau bagus ya komentar, kalau kurang ya komentar saja. Nanti akan bikin kapal barunya, yaitu yang ini guys, Mirage ini guys, Mirage ini guys. Nanti bakal bikin di sini karena ini ada tangganya, ini enak nih, dan ada ST floor, ada 3A, 3B. Nah, kemudian dapat ST floor-nya juga. Nah, jika kurang bagus komentar saja, nanti akan dikorek lagi di kapal Mirage ini atau di M-Lord. Tapi ini Mirage ini keren ya. Dapat ST floor. Ada kolom menangnya gitu. Oke, ini kita bakal lihat-lihat dulu yang Emerald Fortress ini. Oke, ini jadi ini ya, kreasi saya. Lihat. Ini lantai 1. Lantai 1 ini kasih neon, warnanya diubah, ada akuarium. Kok bisa ada pohon di sini? Nah, terus ada toilet. Toiletnya ya dilihat soalnya kaca ya, kelihatan sih sama orang sih, tapi gak apa-apa lah, bodo amat. Nah, ini showernya, tempat mandinya. Ini ranjang, terus ini TV untuk nonton, tapi orangnya buta nanti deket-deket. Tapi tabrak nanti TV-nya. Wah, gak apa-apa lah, orang paling segini, paling kecil orang lihat TV juga gak terlalu dekat. Dan ini kursi samping ada bir, ada lampu. Sejak kapan taruh lampu di sini? Sorry guys, ini mesti diganti tembok. Temboknya mana ya? Sorry guys, ini akan jadi lama guys. Tangan ini guys. Nah, tapi ini menurut saya jelek kalau begini dah. Oke, kayak begini. Dan ini tempat makannya, ada mesin cuci, ada kompor listrik, ada ini. Itu tempat cuci tangan. Emang di sini enggak ada tempat cuci tangan ada. Oh, orang habis beol gitu gimana? Ya gimana coba? Ini lantai 2 sempit. Enggak bisa taruh ini dong, wastafel dong. Nah, terus kemudian ini hiasan-hiasan doang. Terus ini meja, ini ya tadi itu. Dan kita akan ke lantai 2. Dan ini dia. Dan ini kamar keren, ini lampunya nyala-nyala nih, berubah warna nih. Terus ada sofa, ada lemari tempat baju mungkin. Ada TV-nya, ada akuariumnya sekalian. Atau di sini juga kasih wastafel kali. Terus orang mau cuci tangan di mana? Coba jauh banget cuci tangannya deh. Ganti aja ya, jangan yang ini guys. Bosan lihatnya yang itu mulu. Yang lain dong. Meja yang lain, jangan itu, jangan itu, jangan itu. Oke, buat perasaan ada yang di lantai 3A itu, 3A itu ada deh. Coba ya, lihat-lihat dulu. Meja. Nih dia. Ini buah-buahan mejanya. Terus ini oven lah, ini kulkas, ini tempat cuci tangan, ini kompornya. Ini ranjang, terus ini tempat main komputer. Ya buat kantor-kantor gitu lah, buat urusan kerjaan gitu. Tempat cuci tangannya gimana guys, taruh mana ini gak tahu. Oke, sekarang ke 3A. Nah, ke 3A itu ada teleskop ini buat lihat, buat ngeker gitu ya guys. Biar kalau bisa ada kapal nanti nabrak aja. Nah, ini tempat tidurnya. Nah, ini televisi, bisa buat makan, sofa bed, sofa. Nah, terus 3B-nya itu ada ork, ada ini tempat minum, tempat santainya. 4A-nya itu ya kecil, terlalu kecil, jadi nggak muat lagi. Ada tempat baca buku, ada makanan nih, buah lumayan nih, vitamin.
Terus 4B-nya itu jacuzzi, guys. Ini guys, kolam kecil, terus ada tempat santainya lagi, dan ini dia. Ini yang paling atas ini, guys, ya. Nah, tempat santai, teleskopnya, terus lampunya. Nah, coba kita lihat dari gede. Nah, ini dia. Ini helikopter. Helikopter, terus ini ya, ini tadi tuh. Jadi takutnya lampunya ini terbang kena angin helikopternya itu, guys. Nah, ya seperti ini lah. Dan kemudian apa namanya? Ini pencet. Dan ini juga my scenery-nya itu, aduh, enggak jelas banget. Ini kurang bagus ya, guys, kayaknya. Saya salah taruh ini. Kenapa ada rumput di sini dah? Rumputnya setengah juga. Ini ada pohon, ada rumah. Ini cheat semua ini, guys. Cheat semua, tapi yang pakai gems juga tetap mesti punya gems. Goldnya juga mesti punya. Gold itu juga berkurang, guys. Igloo cuma ada dikit ini, 3, 4. Ada 4 doang. Ya, begitulah. Nah, ini ikannya akan memancing ikannya, memancing ikannya. Nah, namanya Parma, guys. Itu susah banget lah, dan ikan ini dah Parma. Nanti setiap minggu saya pengen ganti, guys, ini ikan. Dan Parma mulu dah. Oke, kapal malam ini. Ini kalau malam keren lah. Nah, ini kapalnya tadi tuh. Ini kapal tadi. Ini sudah pohon, ada pondok-pondok. Terus ada ya asbak ini nih, asbak yang SS itu. Terus kemudian sebenarnya ada jembatan beli, tapi itu pakai gam 30 atau 20 gitu. Tapi ini baru 3 gam ya. Nah, ini bikin jembatan kayak begini aja ini sebenarnya. Oh ya. Ini tuh dermalam ya, guys, tuh. Ada lampunya. Ini setiap kayak yang dermaga ini nih, namanya apa sih? Ya pokoknya yang tempat berabuk kapal ini yang kayak begini nih. Nah, itu setiap itu tuh dikasih lampu, kecuali yang ini nih. Ini sebenarnya buat jembatan. Ya aku malah kepancing. Gimana? Nah, ini igloonya nyala, jadi terus ini juga nyala kapalnya. Terus keren lah pokoknya. Menurut saya keren sih. Lampu, ada lampu, lampu jalanan, terus ada perumahan. Dan itu dia video saya ya, guys. Please subscribe, like, dan komen di bawah jika ada yang kurang. Dan share ke teman-temanmu, guys. Bye.